akan terjadi, tidak bisa kita pungkiri. Saudara Lon, tiga nelayan asal Aceh Timur, Hamdani Umar, Afifuddin, dan Samsudin yang sebelumnya dilaporkan terdampar di kawasan Kangkong, Kedah, Malaysia, siang tadi tiba di Banda Aceh. Ketiganya disambut Kepala Dinas Sosial Aceh, Al-Hudri, di ruang kerjanya. Sebelum diselamatkan, ketiga nelayan ini mengaku terdampar selama 5 hari di perairan Selat Malaka akibat kerusakan mesin. Berarti kami tidak didal, berarti diambil di orang tua kampung yang bagus. Sudah itu datang orang Giriti, diambil kami cara baik, cara bagus, bawa sama orang itu. Setelah itu berarti kami dikasih makan, apa yang tidak ada kami minta, kasih. Ketiga nelayan ini kemudian diantarkan ke daerah masing-masing bersama 3 warga Biren yang mendapat pengampunan atas vonis mati dari Kerajaan Malaysia. Alhamdulillah, kita dihubungkan dengan pihak KJRI di Penang dan saat ini sudah bisa berkumpul bersama kita di sini. Karena apa? Kita ini sebentar lagi berlebaran. Tentu harapan kita pemerintah Aceh, kalau kondisi seperti itu, tentu tidak berlebaran dengan keluarganya, ya bagaimana perasaan kita tentunya. Ini tentu hal yang sama mungkin bagi kita semua. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.